Ya, kembali lagi di Insert Pagi. Pemirsa, berita bahagia datang dari seorang Prilly Latuconsina. Ya, ini kan tanggal 15 Oktober kemarin dia ulang tahun genap, umurnya 20 tahun. Ya. Jadi dibikinin acara juga nih ulang tahun oleh manajemen dan juga keluarganya beserta dengan para penggemarnya. Iya, yang lebih istimewanya lagi karena Prilly ini dapat kado loh. Kadonya dari Teuku Rasya, walaupun rasinya kan lagi jauh kan. Iya, betul-betul. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya adalah bunga dan juga kalung. Oh, so manis banget ya. Tapi katanya kenapa? Justru Prilly ini juga agak-agak sedih. Kenapa? Karena Aliando tidak mengucapkan ulang tahun sama sekali. Aduh, gak apa-apa, yang penting dapat kalung. Tapi dia lupa, ini kan jadi sebenarnya agak confirm gitu ya. Kenapa? Hubungannya dengan Rasya adalah sesuatu, nah, gitu kan. Bener. Dengan Aliando sekarang adalah masa lalu. Betul, kebahagiaannya seperti apa kalau sekarang dapat kalung, mungkin besok-besok dapat cincin ya. Yang penting dapat cinta dulu lah. Ini silakan dia. Ulang tahun dari Prilly Latuconsina. Selamat ulang tahun Prilly Latuconsina. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Prilly. Harus mati. Harus mati. Harus mati. 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 Begitulah pesta kejutan ulang tahun ke-20 Prilly Latuconsina yang digelar hari Sabtu kemarin oleh keluarga besar, manajemen serta para fans beratnya. Bagi Prilly, pesta kejutan tersebut sama sekali memang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, karena acara serupa telah didapat dari orang tua dan keluarga pada malam hari sebelumnya. Selain itu, Prilly pun memang tidak menyangka akan mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa tersebut. Pasalnya, saat dirinya diajak keluar rumah, pihak manajemen menjadwalkan bertemu klien. Alih-alih bakal mendapat pekerjaan baru, Prilly ternyata diberi kejutan persis di pertambahan usianya Sabtu kemarin, 15 Oktober. Ini happy banget, benar-benar double happy-nya karena satu, aku mendapat pencapaian lagi tahun ini dan tepat di hari ulang tahun. Terus dari semalam juga sebenarnya dapat surprise, jadi aku kan semalam menghadiri salah satu acara. Dan di acara itu Prilly First sudah nungguin depan gedung acara itu. Jadi pas aku keluar mereka udah surprise-in juga. Terus di rumah papa mama udah surprise-in, terus di dalam kamar udah ada kado-kado. Terus udah tuh akhirnya hari ini dibohong-bohongin sama manajer aku, katanya mau ketemu sama klien gitu kan. Dan kebetulan memang aku mau syuting juga kan, jadi aku percaya-percaya aja. Oh iya, mungkin klien untuk ngebahas syuting nanti kali ya. Tuh dapat surprise dari Prilly First seluruh Indonesia. Dan yang aku kagetin ada perwakilan dari Jogja, Bandung, Sumenep, semua tadi aku lihat perwakilan-perwakilan datang seluruh Indonesia. Jadi benar-benar seneng banget di tengah-tengah keramaian berita-berita dan segala macam, mereka tuh selalu nge-support aku apapun yang terjadi gitu. Kebahagiaan berlipat ganda juga dirasakan Prilly ketika usianya menginjak 20 tahun. Prilly ternyata mendapat kado istimewa dari teman dekatnya saat ini, yaitu Teuku Rasya. Putra pasangan Tamara Bleszinski dan Teuku Rafli Pasya itu memberi kado seikat bunga serta seuntai kalung kepada Prilly. Tapi sayang, kedua kado itu tidak bisa Rasya berikan langsung kepada Prilly karena Rasya sedang menetap di Inggris. Oh, dapat kado apa dari Rasya? Sebenarnya aku juga gak nyangka juga dia bakal ngasih kado. Ya tiba-tiba pas aku buka kamar udah ada kadonya. Ya yang aku post di Instagram lah ada aku post. Jadi dia ngasih bunga, terus ngasih ngasih kalung, ya bunga juga gitu. Iya spesial dong, karena kan dia jauh. Tapi dia masih ingat gitu sama ulang tahun aku. Terus walaupun dia jauh, tapi dia tetap menyempatkan waktu untuk beli kado dan dikirim gitu kadonya. Jadi ya senang banget. Oh iya, ini dikasih kalung juga. Iya, ini kadonya kalung sih dari Rasya. Ya nggak tahu ya, tanya Rasya aja sih kalau itu. Aku kan cuma nerima aja. Jadi ya makasih banget sih. Kebetulan emang mungkin Rasya tahu kali kalau aku emang cewek yang suka pakai kalung atau suka sama sesuatu yang nggak terlalu heboh gitu kan. Aku kan emang simpel-simpel aja, jadi ya mungkin dikasihnya yang simpel juga gitu. Menagakan keseriusan. Nah itu juga aku nggak tahu tuh, tanya sama rahasianya aja. Karena aku juga nggak nyangka dia bakal kasih kado, tiba-tiba dikasih gitu.
Rika Rasya langsung memberi ucapan selamat dan memberikan kado kepada Prilly. Lain halnya dengan Aliando Syarif. Teman dekat Prilly yang satu ini ternyata belum memberikan ucapan selamat serta kado. Bagi Prilly yang tak mau mempermasalahkan hal tersebut, dirinya merasa yakin jika Ali sapan Aliando sedang sibuk sehingga belum memberinya ucapan selamat ulang tahun. Belum. Ucapan selamat juga. Selamat. Aku gak ngerti ya, kan sekarang juga Ali lagi sibuk sama persiapan konser dia. Dia juga katanya mau konser kan, jadi mungkin dia jarang megang handphone jadi mungkin karena kesibukan juga lupa tanggal atau gimana ya. Tapi ya enggak, aku yakin banget pasti ntar ngucapin, cuma mungkin emang lagi sibuk aja. Belum, kita soalnya dari beberapa minggu yang lalu aku sama Ali belum sempat ketemu sama sekali. Jadi ya belum sempat ada kado atau gimana karena belum sempat ketemu gitu. Mulai menginjak usia kepala dua, Prilly tak menampik jika di usianya itu ia sudah cukup banyak mendapat kebahagiaan maupun materi lainnya. Namun terkait karirnya di usia 20, Prilly mengaku masih memiliki obsesi, yaitu bermain dalam sebuah judul film layar lebar. Iya, alhamdulillah di umur 20 udah bisa ngebanggain mama sama papa, udah bisa punya banyak orang yang nge-support kayak fans aku, terus udah bisa dapat pencapaian yang aku pengenin juga. Cuma mungkin yang belum tercapai, ini yang sering aku omongin sih, aku pengen banget punya pencapaian di film juga. Makanya itu aku sekarang berusaha sekolah acting lagi dan semuanya. Ya, semoga semuanya bisa terrealisasikan. Aku masih muda, perjalanannya juga masih panjang. Mungkin emang lagi sibuk aja. Belum. Kita soalnya dari beberapa minggu yang lalu aku sama Ali belum sempat ketemu sama sekali. Jadi ya belum sempat ada kado atau gimana karena belum sempat ketemu gitu. Mulai menginjak usia kepala dua, Prilly tak menampik jika di usianya itu ia sudah cukup banyak mendapat kebahagiaan maupun materi lainnya. Namun terkait karirnya di usia 20, Prilly mengaku masih memiliki obsesi, yaitu bermain dalam sebuah judul film layar lebar. Iya, alhamdulillah di umur 20 udah bisa ngebanggain mama sama papa, udah bisa punya banyak orang yang nge-support kayak fans aku, terus udah bisa dapat pencapaian yang aku pengenin juga. Cuma mungkin yang belum tercapai, ini yang sering aku omongin sih, aku pengen banget punya pencapaian di film juga. Makanya itu aku sekarang berusaha sekolah acting lagi dan semuanya. Ya, semoga semuanya bisa terrealisasikan. Aku masih muda, perjalanannya juga masih panjang. Dua puluh tahun, memasuki usia yang dimulai dengan angka 2. Sebelumnya kan masih belasan nih, angkanya masih 1, sekarang depannya ada 2. Jadi mungkin bisa lebih serius lagi untuk mencari pasangan, walaupun memang Rasya ngasih surprise, tapi tadi juga Prilly bilang, ini belum tahu nih apakah Rasya benar-benar serius apa enggak. Ya cuma ngasih kado aja, tapi kalau Prilly misalnya kepikiran, kenapa sih Aliando nggak ngucapin gitu, mungkin Aliando pulsanya habis. Sibuk. Oh sibuk. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi mungkin tadi waktu diwawancara, Aliando belum ngomong, belum ngucapin. Tapi mungkin setelah wawancara udah ngucapin. Iya, mudah-mudahan aja. Tapi sekali lagi selamat ulang tahun untuk seorang Prilly. Ya, ini apa kalau kita lihat kejutan dari teman-teman dan juga fans dan manajemennya kayaknya seru banget ya. Iya, semoga harapan dari Prilly untuk Prilly lagi ya. Prilly. Ya, untuk bisa bermain dalam sebuah film bisa terrealisasi. Amin. All the best buat Prilly ya. Dan selanjutnya ini ada Luna Maya. Yang katanya memiliki hobi traveling. Jadi hobi travelingnya memang dari kecil diajakin oleh orang tuanya, sering banget. Tapi walaupun memang sudah kemana-mana di Indonesia, dia punya satu keinginan untuk mengunjungi pantai di daerah Indonesia Timur yang memang sangat indah-indah sekali. Kemana ya kira-kira ya? Selamat pagi ya, tetap di Insert Pagi. Oke.